santai lah. Aku mau di PA. Sudahlah. Kamunya enggak kelihatan. Jangan kerja wanita kan gambaran. Kamu duduk dan depetan biar kelihatan gambarnya. Mulai pedur ah, dia telah pamer. Tapi makanannya itu. Lah juga enggak apa-apa, aku pakai kerudung kok. Enggak masalah. Guys, assalamualaikum. Hari ini guys, aku dibawain gimbal sama teman guys. Ini tambah ikan apa, Beb? Ikan apa sih yang di sini tuh gede-gede itu? Bukan apa aja? Nggak tahu, aku nggak tahu nama ikan. Aku tanya salmon sama pindang. Guys, dibawain gimbal. Madang guys, madang. Tuh, panas. Bagus tuh apa ini? Sama aja sama sama. Yuk, makan yuk. Jangan, bismillahirrahmanirrahim. Kamu yakin gak mau berdua? Iya. Tadi aku pas kesini udah minum. Jadi kamu tuh rencana pindah sebenernya dadakan ya? Iya, udah baru kemarin ngomong. Tadinya kan mau yang pasal di institusi, cuma udah mau buru-buru dia. Iya, cari yang lain. Emang terus rencananya mau cari yang gimana lagi? Aku nyari yang lagi yang gede, yang gak begitu capek lah. Jangan yang capek-capek deh. Iya, aku capek-capek sih, tapi udah gak mau lama-lamaan kali ini. Udah lah, nikah. Mantap sih, loh, cuma gimana Allah aja. Ini kan enak. Enak. Nggak bikin sambal, kamu nyambar? Enggak, ini nggak pedes ya, cuma gurih aja. Ini nggak doyan cabai? Takut perut sakit. Mulut mah suka-suka aja tuh. Kamu iya. Apa yang namanya pak? Ikannya gede lah. Oh iya. Jadi kita kan pakai emas apa pun. Sering orang sini banyak banget, tapi di sini satu bungkus ya Allah, enak banget. Ini buat temen aku aja nih. Ini banyak untuk besok kamu hari itu deh baru. Nah, ya katanya besok dan gak sama masak buat dosa ya deh. Mm-hmm. Kan aku gak ada janjian juga, jadi gak dosa juga. Kenapa dia gak boleh kesini? Majikannya, neneknya sudah enggak ya? Enggak. Ini ada tapi dia ditah loh kan baru. Oke, okay. Harus ditahannya baru-baru. Ini temen lu siapa di sini? Karena aku banyak orang dari luar. Dari sini? Dari luar kota. Saya suka main masak. Temen banyak mah itu enak. Atau mungkin jauh cuma satu-satunya itu. Ya dari mana main. Coba kamu dari dulu kenalnya. Iya. Pasti aku ya sering kesini. Aku suruh. Aku kan senang. Sama. Dia baik ngeliwat. Jodohnya ketemunya yang kemarin soalnya. Dia itu udah mau pindah lagi. Oh kemarin ketemu kemarin yang baru itu berarti? Enggak. Maksudnya kita ketemu ini kan kemarin. Oh iya. Waktu medical. Ya. Coba dari dulu-dulu. Pasti aku main terus loh. Kamu turun di situ lah aku deket. Bukan aku kalau beli pintu naik kan di situ yang kafe itu. Kan deket kamu cuma jalan sebentar. Iya itu. Kamu suka ya cucu Neca ya? Satu kali jarang gak? Ya disitu semuanya deket.
Padahal anak ya baik, tapi ya sudah. Kamu ek mana aja sih? Kerjanya dulu. Aku jarak 2 tahun. Aku di England 3 tahun. Di sini 11, mau 11 tahun. Di England? Di Britania itu. Di London aku 1 tahun. Lanjutan pindah ke Manchester. 2 tahunan. Ini lingkung Eropa juga ya? Ini TKW, Beb. TKW gak sembarang TKW lah. Dia pengasuh di sana. Iya. Tak buangin lo kepalanya tadi. Iya, masa aku malah suka ketapa. Tadi kamu cari kepala ya. Tak buangin lo kepalanya. Aku suka ketapa, jadi kepala ya. Bukan enggak suka apa, enggak ada dagingnya gitu loh. Justru nikmat loh, Beb. Aku enggak suka daging. Malah? Mak tak buang, jadi kepala tak suka daging. Potong. Memang kalau aku kan rasanya tuh di kepala tuh lain. Oh, iya sih memang ada yang seperti itu. Emang tak buang. Aduh itu tuh. Inceran tuh kalau dimakan pasti kepalanya diincer. Kirain ini kepala, Beb. Nah, itu di bawahnya kepala. Kepalanya tak buang. Soalnya apa? Enggak ada dagingnya. Kalau di sup mah enak. Aku mah apapun kepala itu namanya kepala udah suka aja gitu ya. Aku di sup baru enggak tak buang kepala, digoreng tak buang kepala itu. Sama aku mah sama. Kamu enggak suka ini enak lah menurut aku sih. Enak lah. Keasinan kayaknya ya. Bukannya ini ikanku yang keasinan. Enggak, aku kamu punyamu enggak asin, punyaku ini keasinan. Enggak. Ya, aku rasa malah ini loh, ikanku agak asin dikit. Enggak mau, enggak. Ini daging tuh. Iya, aku mah enggak. Aku mah suka yang enggak begitu banyak dagingnya. Deket-deket tulang gitu. Emang kesukaan orang beda-beda ya? Iya, orang suka beda-beda. Kamu kalau ayam sukanya apa? Itu bagian dada yang sini, tenggorak sini. Bagian dada. Aku yang sayap yang bagian dada lagi. Oh. Ceker. Aku suka yang bagian itu yang di belakang itu, tulang belakang. Oh iya itu. Aku juga suka. Karena dagingnya dikit. Itu tuh kulit. Iya. Kulitnya ya, apa digaring goreng? Digoreng garing. Tepungin. Iya. Ini tadi mau dibikin crispy, cuma aku gak ada terigu, malas ke jalan. Ini juga enak kok. Enak. Kamu yang pintar masak loh. Asal deh, ini goreng-gorengnya. Jadi temanku suruh fake asal disini. Tapi tanggal 20, Beb. No. Ini tanggal berapa ini? Suruh berkelana aja dia nyari. Tuh, gak apa-apa. Karena dia kalau udah mau di sini ya udah tetap di sini, maksudnya walaupun kamu tanggal 20 masih tunggu loh. Kamu enggak masukin orang lain gitu loh. Paham toh? Ganti aja enggak? Enggak tahu. Oh, ganti aja di mana itu pasti? Ganti aja mah. Aja mah enggak bakal mau. Hah? Agennya pasti enggak bakal mau kalau ganti agen. Ya pasti dia agennya ini. Ajar sama aku bisa. Ayo. Gimana itu menurut kamu? Ya cek cepat. Hah, sih. Tapi anaknya baik kan, nggak pernah nepo-nepo. Ah, baik. Aku berteman dengan mantan. Aku udah pilih-pilih bebas. Ada coba deh. Katanya tapi itu capek. Jadi 40 juga capek. Dan sholat kurang. Masa gak ada waktu istirahat untuk sholat? Kan ini waktu malam ya? Pokoknya capek. Aku tuh sering kurang, aku susah. Minta denda lah.
Iya, beli toko sendiri. Iya, benar tuh. Sekarang kabur yang penting kita fokus kerja, nggak usah neko-neko. Kamu udah habis? Udah, aku memang cepat. Masa Allah. Mau nambah nggak? Enggak lah, aku kan memang cepat, nggak kayak kamu. Oh, kayak temanku, makannya halus. Kalau malah saset-saset loh ya. Kerjanya cepat gitu. Cepat, semua cepat kamu. Tapi aku kerja cepat, tapi makan merek. Nggak apa-apa, udah beda kok. Nggak usah lah. Kalau aku memang ya, cepat-cepat semua. Mandi cepat. Karena di Arab nggak? Udah lah, udah tahu. Di Arab itu semua ya. Cuci piring. Masak. Masak. Semuanya. Maaf, semuanya. Dapur tuh penuh. Itu kompor 6 semuanya nyala semua. Iya, bulan puasa. Udah biasa itu. Makanya aku gak pernah makan. Bikin donat, bikin pastai. Padahal aku jobnya jaga nenek, tapi apalagi yang bersih-bersih yaitu kebisnya. Atas kita langsung dulu ya. Iya. Boleh tak masuk? Boleh. Ini sudah cukup. Oh, jangan khawatir aku tuh. Kamu orangnya digoyang banget ya. Aku suka sih orangnya kayak gitu. Jarang. Jarang lebih orang kayak gitu jarang. Oh, enggak ribet. Aku teman banyak. Tapi yang teman dekat itu sedikit. Ada beberapa. Berteman ada etika juga. Iya. Makanya aku enggak bisa berteman itu susah. Aku enggak suka nyampur urusan orang lain. Mau juga malas juga. Dia itu kan temen deket 5 tahun. Aku tuh gak pernah tanya kamu itu ngapain, kamu itu gimana, keluarga gak pernah. Kita berteman, omongannya siapa. Gibah gak pernah gibah, gibah dirinya sendiri malah. Cerita kita ya, cerita di sendiri, jadi lebih seru. Nah, aku juga maksudnya dibilangnya, mungkin aku ya dibilangnya bercanda deh. Kalau lingkungan, tapi aku pun berteman gak pilih-pilih yang mungkin kalau dia. Temen aku banyak yang suka di sini, di sekati. Aku mau gue ya kalau itu sekali tergantung sih mood, takutnya dia di posisinya lagi nggak menerima nasihat gitu kan. Kalau yang sayang hati-hati ya udah gitu aja, nggak boleh gitu, nggak mau sayang hati-hati ya udah gitu aja. Yang penting kita ada berpesan masih hati itu nggak mendalam ya pasti gimana sih, takutnya ngatur-ngatur ya. Ya itu kan dirinya sendiri, hidup dirinya sendiri memang. Lah udah aku bilang, berteman itu punya etika. Yang hati-hati ya. Oh, emang ini kan baru, dia kan sukanya, tapi dia suka main film. Nongol apa sih? Film gitu, dia kan biasanya anak muda ya. Kan itu aku mau libur pengen itu, kasih bantuin bokir bioskop. Kan jarang-jarang, hati-hati ya Neng, gitu udah gitu. Yang terbawa makanya. Gak tau cuma nonton doang. Aku seumur umur di sini ya, nggak pernah libur sih, tapi aku bisa keluar gitu kayak gini seperti ini, kemana foto-foto udah pulang. Memang kesannya kan kayak libur padahal enggak. Emang waktu jam 12 aku keluar kayak kemana kan ke CKS ya. Jam 12. Aula nggak ber? Belum pernah. Tapi ke situ satu kali, satu minggu yang lalu ke CKS. CKS kemarin aku. Tapi kalau misalkan sama aku dulu, kamu bisa ke CKS? Tadi kemarin. Tapi bisa kan? Pulang yang tiga ya cepet ya. Iya kan kerja satu jam. Satu jam sama ibaratnya 2.5 jam lah. Kita foto-foto setengah jam udah cukup. Kan kalau hari-hari kerja gini kan sepi, enak foto-foto udah pulang. Suka hilang sendiri aku memang. Itu udah bahagia loh. Kalau libur malah nantinya ini ketagihan. Mau dibawa nggak ini? Enggak lah. Aku minta tolong apa nih, mau baju, bawa baju doang.
Enggak, maksudnya katanya kamu mau suruh gantiin kamu itu gimana prosesnya? Oh, kalau misalkan sekarang aku lagi pick yang di itu yang di dia. Kalau dia cocok samanya itu berarti diambil dia ya. Enggak. Gimana prosesnya? Kamu kan ada langsung out. Oh, diproses dulu itu dulu. Aku mah yang ngagantiinannya dulu masuk baru keluar. Oh gitu cara. Iya, aku mah enggak mau ninggalin. Aku tanggung jawab deh. Aku oh iya bos. Kan aku bingung loh. Kan umumnya kayak kamu kan enggak ada orang dalam di sini gitu. Gimana komunikasinya kan di enggak aku ini dulu. Ini kamu selesaiin dulu, udah masuk orang kamu keluar. Oh iya udah ya. Gitu sih. Nanti sikonnya gimana kalau misalkan aku kok. Tapi kamu ngomong majikanmu apa? Pindah. Ya aku mah putus kontrak gitu. Putus kontrak aku bilang nanti maksudnya aku bilang kalau enggak ini aku mau kabur, udah bilang mau kabur sama agent berarti ya. Maksudnya kalau misalkan enggak dikasih putus kontrak aku mau kabur gitu. Jadi kalau udah dia nantiin lihat situasi ya. Kalau ada situasinya baik, maksudnya udah aman. Aku mau bilang baik-baik ya, mau kabur. Udah bilang butuh uang karena sakit. Tapi jadi dia katanya yang ini sampainya jangan dicari gitu. Ya kamu kan aku nggak mau tahu kamu mau kemana aja cuma kok kamu bisa ngambil temenmu suruh kerja ke sini dulu prosesnya gimana gitu. Oh. Kalau kamu keluar mah aku nggak mau tahu itu. Enggak, aku mah mau selesaiin dulu, mau urus dulu. Misalnya ini kan temanmu misalnya yang di itu cerah banget jadi temanmu masuk ke sini aku konsultasiin sama memberikan nanti agennya temanmu komunikasi sama cici aku nanti yang ngurus agen temanmu sama agen sama itu sama cici aku gitu. Oke, seperti caranya udah komunikasi nanti tak kira kamu out terus nah. Temanku kan apa ndo kebingung kok piye iku kan aku enggak ada enggak pengalaman seperti itu ya, kan terus katanya. Kamu juga enggak ada orang di mana ngomongnya gitu. Kan itu mah harus orang sini kan enggak asal nerima gitu orang luar. Iyalah, makanya dikenal. Kok cuci tangan dulu ya buat main ngambil kelas gitu. Sudah dulu. Ini buat malam lagi ya. Simpen aja itu iya nak. Maaf ya enggak tenang enggak apa-apa. Iya di dalam kulkas. Gak apa-apa lah untuk besok. Apa? Kenapa kamu gak bikin nasi? Enggak lah, aku mau kurang. Ini baru. Ini ya ada 2 minggu yang lalu, pas minggu yang lalu.
jualan parfum. Ternyata banyak yang jualan sekarang. Aduh, kan mereka tuh pakai jual kopi, pakai kopi gitu, Ben. Kenapa kamu enggak begitu? Aku banknya, aku enggak punya bank, kayaknya mau buka akun kopi. Mau aku. Ya, tapi bank. Kalau kamu mau out, kamu enggak usah bilang orang banyak loh, Ben. Enggak. Karena enggak semua teman itu iya, aku. Terus aku langsung mau ini jarang aktif Facebook kali. Yang aku tahu temanku caranya, tapi dia udah pulang sih, dia merasa puas tuh pulang sih. Jadi anak sekarang kok. Dia langsung kayak kontak diganti semua. Stop. Iya, aku udah siapin deh. Mm-hmm. Tapi hanya orang-orang terpenting kamu nanti yang tahu kontak aku. Mm-hmm. Yang orangnya amanah aja gitu. Tahu kan kita tahu orangnya amanah kayak mana gitu. Itu apa sih? Temen aku ada temen nakal. Soalnya aja gitu, aku nih. Dia langsung terus kontak terus. Dia mau kontak aku sih memang dari dia awal mau itu mau aku juga enggak bodoh. Jarang aktif mungkin. Dia langsung ditutup malah. bukan jarang aktif, langsung ditutup. Langsung ditutup. Kayak dia kayak itu kan cuma sementara aja setiap entar sebulan atau 3 bulan seperti itu. Dia udah dapat uang cukup terus pulang. Gitu. Aku maksudnya gitu deh. Aku udah ada uang. Terus dia gajinya katanya kan bakal gaji itu gimana? Iya, sekarang 30 ke atas kalau dia kan nenek. Yes. Enaknya gini ya, kalau kabur nggak betah bisa pindah. Jadi minimal tuh nunggu gajian sabarnya. Udah gajian kabur pindah lagi. Masalah kan iya sih. Kan nggak kayak di sini kalau di sini kan kontrak loh. Iya kan? Dan ribet deh kalau mau pindahnya ribet sekali. Ini aja udah 4 tahun. Iya ribet. Itu temanku kan sebenarnya ini enggak kan dia mau pindah. Nah, subhanallah dan meninggal. Jadi memang langsung stay di aku udah 2 minggu loh dia. Mudah-mudahan di semua dia cocok biar penemuannya nunggu tanggal 20. Itu bukan masyaallah kau pilih sepuas kamu. Tapi ini teman katanya mau teman aku teman SMP aku. Ini mana temanmu yang itu diambilin? Yang mana temanmu ini dia dulu pernah beli ini kemarin teman komen takutnya aku keboro dia pulang ke Indo gitu. Dia kan di rumah sakit sekarang, dia mau beli masih di rumah sakit. So kamu selain ini tidur itu kena jatuh, Ben. Tidur. Aku suka ini. Cewek semua ya? Iya. Emang aku cuma aku sekarang. Ini dari Indo ya? Iya. Aku dari Indo. Enak sekali ini. Ini kalau kamu jual berapa ini? Dulu ya, Beb. Aku jual itu sekitar 500 dulu. 600. Dulu aku jual mahal loh, Beb. Tapi alhamdulillah laris. Laris dulu, mah sekarang murah aja enggak laku. Dulu mahal aku. Ayo. Karena sekarang banyak yang jual aku. Di Shopee juga murah-murah soalnya. Mm-hmm. Kalah saingan. Iya. Ya kan kadang-kadang tapi kan rezeki enggak ke mana-mana juga. Tapi kan kalau parfum awet ya, nggak kayak skincare gitu. Mm-hmm. Itu beli kalau parfum udah punya. Emang kamu suka apa skincarean juga? Dulu beli suka itu suka jual skincare, tapi serum aja. Pernah sekali coba deh, tapi ya kita gitu, mau nggak konsisten. Cantik kok. Masuk? Enggak, aku mah nggak pemain. Ini jarang, masih jualan deh. Jualan serum. Jangan serum. Ini wangi loh. Coba aja yang mana kamu yang suka. Aku sih suka ini. Enak kan? Ini juga suka. Ini apa ya? Ini cowok ya? Cewek ini temennya cowok. Oh ini agak-agak cowok. Tapi sih temen aku cewek suka itu katanya bosnya pakai yang aroma itu. Boleh lah. Bagus kok. Makasih banyak loh ya. Oh iya. Hati-hati ntar ya, coba kesehatan. Mana lagi ini satu? Coba sholat ya. Jadi sholat ya. Ya, kebagian aku itunya itu. Ya setiap dipakai pasti kamu kebagian toh. Kita sama aja, nak. Iya, Jasmine. Iya, Jasmine sama Fatih itu sama aja. Iya, Jasmine. Ini bukan Jasmine saya. Tampil, punya tampil, bukan Jasmine, itu tampil. Aku nggak tahu kan, tapi ini bukan Jasmine. Iya bukan Jasmine. Berarti ini jangan. Soalnya ini satu sama sama aroma. Nanti buat temanmu lagi. Ini manis sih.
Ini enak loh. Mantap. Enak. Enak ini. Tak ciumin semua ya, boleh toh? Ini enggak terlalu manis. Ini kayak apa ya? Ini kayak sirup. Tuh ya. Kayak sirup sih. Iya. Temen kamu dekat kamu itu yang mana? Iya, dia mah enggak mau. Ulah sih. Dia mah kayak ayo mau yang dia kan ada punya tuh yang aku itu yang suka. Dia pengen beli itu jangan. Mau kamila ini gratis. Pengen beli itu, ini gratis. Enggak mau dia. Enggak mau dia udah enggak mau mah. Ini enggak ada baunya ya? Semprotin ada. Kan masih baru jangan dong. Janganlah ini bukan dijual. Bukan dijual tapi kan dikasih orang terus sama aja. Enggak apa-apa lah paling berapa lah. Bedalah kalau jual iya mengurangi. Aku tuh ya kamu tuh karena benar ya besok datang ya kalau aku sama kamu. Kalau aku ngomong iya datang. Kamu enggak usah takut, aku pasti datang. Jika aku punya janji pasti. Jadi kamu, berarti kamu nggak usah khawatir, bener ya kamu datang ke sampai kadang ini orang kebiasa ditipu orang apa gimana? Kadang aku mah kadang tidak di PHP-in gimana? Beb kadang aku bukan ya, terkadang kita menemukan orang seperti itu, aku jarang sih tapi kadang menemukan kadang teman gitu temannya teman suka sharing ke aku ini gitu nggak datang, kita udah ini janji gitu nggak datang, ya pernah ya aku mah ya. Pelajaran kayak kemarin itu yang mau ngeliat aman mau kesini gak jadikan jadi kayak mungkin kayak saya tidak langsung sampai tubuh ini ya, ini tubuh. Kok setiap itu kamu bener datang ya apa orang ini sering ditipu ya tapi masih tipu jadi ditipu soal temennya datang gak jadi gitu loh jadi kan kamu kayak kalau gitu sering ya makanya soalnya temennya banyak beb karakternya beda-beda kan kalau sama aku kalau aku bilang aku mau datang pasti datang jadi gak khawatir soalnya kan aku mah banyak temen yang karakternya tuh beda-beda. Iya. Teh nanti aku ke situ ya, iya. Iya, iya aja, iya gitu. Terus teh maaf enggak jadi gitu. Jadi dipositifin ke siapapun. Benar ya datang gitu. Jadi kalau ada urusan kan jadi aku nunggu dia gitu. Soalnya aku iya enggak. Kalau aku loh ya, kan aku enggak punya teman. Soalnya aku prinsipnya kalau iya enggak. Sesulit apapun pun aku datang. Makanya waktu kamu ini orang kalau aku mau datang cepet datang ya benar ya datang ya aku sampai lo ini orang yang pasti suka di PHP-in orang ya besar bukan kan nampi ya sering kan perasaan cewek itu kalau disering di itu kan kayak begitu kan kayak sendiri. enggak benci sih tapi kayak gimana gitu ya kan udah sendiri gitu kayak refleks sendiri jadi aku paham sering beb kayak misalkan nih teh aku mau kontrol ya tanggal sekian kayak kemarin-mari jadi gitu. sering beb makanya jadi setiap ke siapapun bener ya gitu jadi di positif dia apa diakuratin benar ya benar jadi kan kalau kita akurat nggak nungguin gitu kadang kan kalau banyak yang itu ya minta kontrol tuh jam 12 itu kan waktunya tidur suka nanya jadikan gitu ya kan soalnya nggak tidur lah sama kan, kalau jadi yakin kita nggak tidur gitu mama juga kalau temanku ini yang itu karena dia tahu apa aku kan ntar dia ngomel kalau nggak jadi dia mah ya enggak soalnya ucapan tuh penting nggak tuh ya aku juga Ben kalau aku nggak suka dijanjiin nggak suka janjiin aku dan gak suka janjiin juga kalau aku janjiin tapi aku punya plan itu kelihatannya susah aku gak bakal mau janji soalnya bagi aku janji itu hutang ngeri iya dan kitanya ini berat loh kayaknya kepikiran ya aku mau kesana tapi aku juga orangnya to the point kalau ya aku suka misalkan gitu aku mau kesana ya tapi kalau misalkan aku enggak ayo lihat nanti deh kayaknya enggak ada gitu kami misalkan berarti enggak jangan membuat orang harapan gitu iya paham lihat nanti ya kok tanyain kan dia baru masuk kemarin di sana biasanya yang job di mana-mana itu yang dimanfaatin nenekku yang error nah nenekku juga dulu error terus saya yang di mana-mana itu namanya kerja nggak ada yang capek di Taiwan itu namanya kerjanya main HP terus
Kan orang kalau error yang dijaga, kita juga mereka kita bawa perasaan ke sini, iya ke sini. Mendingan kerja tidur-tidur gitu kan. Sama sayangnya. Iya. Ya berarti yang di situ enggak mungkin kerjanya capek. Tapi yang dilihat tuh watak lingkungan neneknya yang sekarang di Bali. Di Bali ya? Katanya dia udah punya anak 8 kemarin baru masuk. Terus dia tah tanyain deh yang tanya ke temenmu. Enggak tak jawab dulu soal karena aku mau datang ke sini ya, enak kan langsung ngobrol. Dan kamu lihat sendiri kan kerjaannya. Aku kan juga mastiin karena dia juga temanku. Aku tahu dia baik gitu aja. Ya, terus kan kalau untuk memasukinnya untuk teman kita, kita juga enggak mau ngemerosokin sama yang enggak enak gitu. Nanti majikanku juga minta sih, majikanku ke anaknya, tapi aku ngomong kamu tuh kadang nyeleneh, Cak. Kan dia, namanya Eca. Nyeleneh, Cak. Aku kurang enggak maksudnya nyeleneh, namanya juga anak perawan ya. Nyeleneh apa sih? Nyeleneh itu maksudnya kadang malas-malasan gitu. Kalau begini kan cocok sih suka malas-malasan nah gitu loh. Ini cocok bagi orang yang malas kerja di sini. No, lah. Kamu tuh kadang nyeleneh, malas-malasan enggak itu. Kalau majikan kan mandangnya aku bisa masak, bisa ini gitu misalnya. Kerjalah. Nah. Kalau ex-style, ex-Arab itu mentalnya udahlah. Bedalah. Beda udah. Nah, terus aku takut ntar kamu jangan semain, bagus kan juga jaga nenek gitu kan. Kalau di situ aku udah tahu pernah masuk ke situ kan aku pernah kasih sama kamu, kamu bisa makan, bisa masak, teman kan majikan baik, teman bisa masuk, maksudnya ada yang main, ada yang dimarahin kan baik. Aku tahu, dia baik, anaknya baik. Kau kan rumahnya kotor, nggak komen, mati aja, bersih bersihnya semua aku sore, cepat. 10 menit aku iya lah, kalau kita ada ex-Arab iya rumah segini gak aku ngepasnya 14 iya. Jam gak ada satu jam gak ada langsung jembalit nyapunya ngelap itu kan gak tiap hari juga enggak. Kan tiap punya mata kotor baru dilap gitu aja iya. Ini kan nanti sembari masak nih nanti sore naruh nasi tuh yang empat sambil lipat baju, sapu dulu, yang sapu, kalau tak bersih yang penting mah disapu. Gitu, jadinya aku senang. Nah, majikan kan aku ramat neneknya sampai nenek meninggal, dari anaknya sehat sampai meninggal. Sekarang mau jadi kakek. Oh, kamu itu langsung hebat ya, 9 tahun. Tapi pernah pulang? Tahun 2015 itu aja karena aku memperbarui dokumen. Tapi pulang kan? Pulang. Oh, berarti sama kayak aku. Pulangnya 2014 ke sini lagi 2015. Enggak, aku ya 2015 ini. Aku belum pulang 3 tahun. Sama lah sekarang. Mentalnya udah sama kayak aku. Jadi sih penting alah penting duit bisa makan ya, sehat alhamdulillah ibadah ya, gitu. Kan di kalau ngelihat keluarga ada video call. Iya. Udah perkembangan lihat anak keponakan udah kelihatan gede sekarang udah perawan. Kelihatan sih hari-harinya. Kamu beli lahan yang banyak. Iya, lahan tuh makin tahun makin mahal. Gak usah taruh bank uang itu. Iya, aku mah, aku nggak ada uang di bank. Aku gini. Gak usah. Umi kemarin kan aku transfer itu 20 mau beli itu kebun ceritanya. Umi buruan jangan taruh uang di bank. Iya. Langsung juga jangan sampai 3 hari pokoknya. Iya. Kamu beli kebun yang banyak. Kamu pulang tinggal mungkin pasti di plus. Iya, tapi aku targetnya itu sawah. Iya lah. Sawah kebun di hari tahun tuh makin mahal. Aku nggak kepikiran ya pengen beli mobil tapi untuk ntar dulu lah itu. Untuk apa gampang mobil? Iya kalau kayak gitu 80-70 gampang. Ya itu mah dealernya masih produktif terus ya. Kalau tanah semakin berdesakan gitu kan, makin gitu, mahal. Iya jangan. Aku tuh nggak punya juga uang di bank. Nggak punya aku. Emang untuk rumah buat rumah kan aku pulang cukup tuh rumah gitu. Aku nggak punya bank, buang di bank, makanya kalau udah punya rumah aku ada alhamdulillah. Mama aku butuh ya aku transfer, jadi nggak ngendep di bank uang. Iya ya paling aku ada kadang dipinjam teman gitu. Kamu sangat pinjam teman ya? Saudara sih, bukan teman. Saudara. Jadi amanah sih di sini saudara. Oh iya. Temannya ada teteh kan di sini ada tetehnya teman, jadi kayak saudara ada dua. Itu paling ke situ aku memutuskan silaturahmi karena nggak semua orang tuh amanah dan benar. Ngeri ya bu, kecuali cuma 500 NT itu kan jajan beda lagi itu ya. Kalau untuk jajan kalau kadang orang lagu kesek gitu beb
pengen nggak bawa uang itu kan. Kalau kayak kebutuhan sampai 3.000 ke atas jangan, jangan berantem, aku nggak mau. Jangan nantinya memutuskan. Aku mending mending ngasih 100-200 nggak masalah, daripada daripada utang piutang. Jangan, 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 itu kayak memutuskan silaturahmi. Ya Pin, mau ditagih juga gimana, nggak ditagih itu uang kita. Ada yang utangnya juga nggak jelas. Aku nggak pernah. Kalau ada yang pinjam, namanya orang kan. Iya sih. Gantian. Aku ya emang cari sama mana? Sama mama juga nggak boleh pinjamin uang. Maaf yang ini. Untuk mama di rumah. Iya. Kebutuhan. Aku mah dulu tuh kalau jujur gitu, nggak boleh pinjamin uang gitu. Soalnya aku pernah, pernah sekali deh ketipu. Oh, aku nggak ketipu sih, mah berkali-kali aku tidak terhitung. Sekali aku. Dari uang 7 juta. Di sini ceritanya aku dari Tangsui. Aku kan dari Tangsui, naik bus dari Tangsui turun di sini. Dia bareng di situ, dia sebelum turun bayang terus dia langsung kan tahu nomor telepon aku tuh. Kan kita biasa ngobrol tuh kan. Dia minta itu. Ya aku mah enggak tahu ya, minta pinjam uang 2.000 langsung turun ditagih enggak ada. Ya udahlah. Itu kan urusan aku, tidak, aku enggak mengikhlaskannya, itu urusan dia nanti, nanti dia sama yang utang kalau di akhirat. Aku mah enggak ikhlas buat dia, enggak, dia di sini kerja sama ya itu urusannya. Terus hilang ya udah sering aku tagih, tapi orangnya enggak ngeblokir, kayak enggak punya rasa malu gitu, bodoh amat gitu kan? Malah kalau lain aku aja ditambahin, oh orang ini menambahkan teman. Kan kalau orang ngilang tuh ya punya utang cul apa gitu. Dia lupa. Oh, enggak lah, enggak lupa. Kamu tadi izin ngomongnya apa? Mau ke sini, tapi kayak PHP-in, mau ke sini, iya benar, tapi gitu. Sekarang enggak. Mungkin emang orangnya kayak gitu, Beb. Kan baru kenalnya selewat. Dulu kan aku waktu pasang behel lumayan banyak duit, Beb. Jadi aku enggak sayang gitu sama uang 2.000. Kalau atasnya. Ya aku cuma usah dia sama Allah, enggak mengikhlaskan buat dia, enggak. Lumayan kan nanti di akhirat ya. Aku kan berat banyak dosa lah, aku kurang ini iman. Apa sih amal aku kurang bisa ngambil tuh dari BNT di akhirat mah gede Beb. Padahal utang itu paling ngeri loh. Iya, aku punya utang. Kadang suka mikir aku punya utang siapa. Iya. Soalnya amalan apa pun gak terima kecuali utang. Iya, mendingan dibayar sekarang daripada diambil amal kita nanti loh. Mati juga gak diterima lagi nyawanya, katung-katung kan. Nggak repot juga. Hanya aku suka teman-teman yang deket gitu, yang biasa aku suka kalau libur suka pinjam. Nah, punya utang nggak teteh gitu? Dia enggak, ya udah enggak. Apanya kan kita suka lupa gitu. Nah, kalau libur kan ya uang kita dulu, kamu dulu misalkan. Aku tuh paling suka lihat teman-teman pada sukses loh. Bener. Aku tuh seneng. Kasihan temanku yang ini loh, dia tuh hampir mati belum dapat apa-apa loh. Udah berapa tahun? Ini. Tahun 5 tahun baru pemanasan. Tapi dia suka libur. Oh ya, baru-baru suka libur. Ya baru-baru kan 4 tahun sama-sama aku, dia enggak bisa libur. Mainnya sama aku toh. Waktu dia pindah di Bali bisa libur, di situ sancang bapaknya bisa libur. Libur, tapi sini belum libur kan? Boleh sebulan sekali. Libur boleh izin. Ya, ya sama seperti punya aku, tapi aku nggak boleh libur, cuma aku bisa keluar gitu loh. Oh, ya, di sini boleh izin. Yang dijaganya di blok terus. Iya sih. Ya cocok lah yang itu keluarga emang diem semua ya. Makanya yang anak diem gitu ya. Kan baik banget orang keluarganya, baik orangnya nggak enakan gitu. Ini aku kalau mau ninggalin tuh kadang suka sedih. Kalau kabur apalagi ya. Tapi kalau kabur tuh kan nggak bisa, belum tentu ngeliat dia lagi ya. Kalau resmi mungkin sekali bisa main. Besok, ya. Tapi ya rapopo. Boy dan Karno sukses dan mulai. Terus. Soalnya kita juga punya tujuan hidup lagi ya. Iya jalan, masa orang kerja terus. Jadi ya di rumah jadi bos, entah bos apa kan, bos dirinya sendiri. Punya ini apa sih? Kalau di sini terus gajinya segitu. Aku enggak pas nyambil kalau nenek lagi ngapi nenek gitu kadang masuk loh itu Beb, masuk buat aku sih. Gimana sih badan bisa begini langsing? Enggak lah, itu badan bersih
Enggak lah, Beb, aku mau mager. Mau keputihan kamu lah. Enggak lah, karena gendut aja. Kamu, iya, aku seneng-seneng ini loh jarimu itu, montok. Montok. Iya, emang gendut kan yang montok. Aku mah kok kayak gini. Bagus semuanya, nyampe dalam kecil iya, ini. Oh, ini. Iya. Ya, ini bawaan kok. Iya, kadang keluar, kadang enggak. Iya, bawaan. Aku mah enggak keluar, tapi kadang yang keluar sama aja. Iya, kadang keluar, ini lebih keluar. Masya Allah. Enggak lah, putihan kamu itu, putihan kamu. Kamu suka lebay itu putihan kamu. Enggak, biasa aja. Kamu kuning langsat. Iya, putihnya kuning langsat ya. Iya, enggak putih-putih aku itu. Kalau aku merah ya? Apa sih sama ya? Kamu kuning langsat ya, Be? Heeh, kuning langsat aku. Padahal aku kuning langsat loh sama teteh aku, teteh aku merah putih gitu. Kuning langsat aku. Aku sama teteh aku kuning langsat, tapi sama kamu kok aku merah ya? Apa capek karena capek stres stres mau foto mikir anak pengen aku. Kejar pengen apa kerja target parel kerja ada ya kemarin itu dia sempat di jompoan tapi pasti stres capek ya nggak capek capek ini kabur nggak ada pilihan lain iya kabur terus mau pesen pun awakmu niat awakmu semua yang ditutup pokoknya diperkecil pertemanan. Iya benar, itu aku kan mas. Jadi nggak usah banyak berkomunikasi. Soalnya teman tuh kadang deh bangsat, sorry ngomong. Emang iya, benar nggak bohong. Aku berteman gaknya pilih-pilih, makanya aku nggak mau berteman banyak juga, walaupun aku tuh nggak ngapa-ngapain. Cuma yang ngasih seseorang aja yang nggak pilih-pilih. Aku untuk berteman nggak bisa, nggak pilih-pilih. Iya, harus itu. Sekarang itu orang banyak bangsat dan mukanya manis saja bisa bangsat aku. Maaf aku kadang ngomong kasar sih. Emang iya. Tapi emang iya sih, Beb. Tapi sih kalau aku sih sama sebenarnya temen aku banyak tuh cuma temen aja Beb cuma gitu. Enggak pernah. Ya mending lah. Enggak sampai itu akrab. Yang akrabnya cuma 1-2 gitu. 1-2 pun aku sama temenku ini kan akrab ya. Tapi enggak semua masa dia tahu loh, gitu nggak, aja. Aku masalah keluarga aja enggak ada yang tahu. Soalnya itu privasi. Aku masalah pribadi maksudnya pribadi mama aku sekarang sakit gitu. Jarang aku curhatin kecuali sekarang kan aku ada keceplosan kenapa tuh gitu kan. Ada teman baik. Kamu suka sama pemikiran ya? Kamu tuh suka mikir kalau ada yang keluarga sakit. Ya namanya ya pastilah berpikir. Enggak, maksudnya kan ada orang yang mikir tapi dibawa enjoy gitu kan. Sekarang beda posisinya beda beda. Orang tua tuh udah tua gitu deh. Sekarang udah mau 60. Dulu masih muda enjoy aja beb. Jadi semakin tua tuh semakin kepikiran. Jadi kamu tuh anak nomor berapa? Aku nomor. Oh kamu nomor pertama. Iya. Adik berapa? Ada satu ibu satu bapak satu. Lahir 85 udah nikah udah punya anak. 85 sebar anakku lah 84. Satu tahun sama kamu ya? Beda satu tahun sama kamu. Terus itu kemarin 4. Oh ini beda. Beda satu tahun sama kamu ada beda. Terus ada yang dari bapak ya, tapi beda ibu. SMA sekarang. Kamu yang biayain apa? Enggak tuh. Ya kalau sehari-hari, kalau aku pun biarin yang gede-gede aja. Kalau ada SPP gitu, aku bayar sekali. Mau murah lah, baby. Cuma murah bisa 2 tahun 3 juta gitu berapa bulan atau 2 juta gitu murah lah itu ya. Tapi sehari-hari paling bapak aku yang itu. Terus kamu ikut siapa? Ibu atau mama? Aku ibu sama mama. Mama udah nikah lagi sama itu. Udah punya anak juga? Anak satu, tapi itu anak. Kamu kalau beli-beli itu atau sama siapa? Beli apa? Beli tanah, beli apa saja? Mama. Atau sama mamamu? Belum. Ini kan aku kemarin, iya kalau kenapa atas sama mamamu? Enggak, kalau itu belum. Yang sekarang ya aku beli kebun, belum maksudnya. Atau sama kamu sendiri dong cantik? Belum di itu, belum di sertifikatin. Soalnya baru kemarin belinya. Kalau yang lain. Apa punya KTP sendiri ya toh? Iya, kalau yang lain udah aku, cuma yang kemarin belum. Ma, bukan aku itu bucuk yang tapi itu harus sama iya, kamu sendiri. Harus, soalnya ada saudara. Harus tuh. Maaf, harus gitu caranya. Gitu. Aku soalnya kan aku juga diomongin sama orang-orang. Orang-orang yang mau ini, yang mau misalkan yang ini yang ngurus-ngurus ini. Mau pembelian gitu. Ini harus nama susah. Ini bapak tuh udah 70 loh, naik 5 kilo. Masa? Ini canak sampai begini. Aku tuh pengen tangannya tuh bersih, lihat. Masya Allah, tangannya bersih loh. Lihat kamu nih. Ini apa sih montok gitu, berisi.
kurus saya jujur teman aku pengen bicara supaya kurus ya lagi tapi ini kan puasa ntar juga turun lagi kan justru kalau puasa banyak yang naik loh tapi suka turun kan turun aku turun soalnya cewek itu bagus kecil jangan gemuk jelek yakin jelek aku sekarang gemuk biasanya aku 47-48 tapi itu cukup lah jangan gemuk karena lagi. Sekarang babe aku banyak tidur stres kali ya bawahnya apa bukan stres soalnya saking adem ayem itu bukan aku mah sekarang tuh mageran habis makan dan bener aku nggak bohong habis makan soalnya jadi kerjaan juga iya udah kelep udah sambil itu cocok tuh temen ngaruh kerjaan iya kayak juga. Gitu makanya sekarang aku kayak gini dulu makan suka ada aktivitas ya BM jadi jarang tidur sekarang ini ada temanku 2 minggu aku naik 5 kilo iya soalnya kan masak terus oh iya enggak dimasak bi ya kalau enggak ada orang kan aku makan seadanya kalau ada satu sekali aku juga kalau ada teman pengen masak kalau enggak ada teman aku makan sekali jadi bebekku yo standar segitu tapi mau bagus minum kan minum banget terus kamu makan sama orang itu sama orang Paris itu siapa? Oh, kita kan teman dekat aja, enggak sama itu situ nyajan. Maksudnya masih dekat sih ya kan. Tapi kan aku bukan tipe yang suka kontak terus ya suka. Kalau dia kontak aku enggak. Tapi aku sama dekat sama cowok. Aku mah kalau enggak kontak udah enggak ngaruh sih. Jadi cowoknya tuh jadi kayak ini sendiri kayak pasti pokoknya selalu gitu on time. Aku orang gitu kalau misalkan pagi nggak kontak sampai sore udah aku mah nanti dicuekin nanti aku alasannya kenapa juga kamu nggak usah kontak aku lagi kalau nggak gini gitu aku mah kayak anak kecil jadi dianya kayak oh berarti dianya gitu aku nggak tipe seperti itu eh terlalu dikontak aku mah nggak suka loh ya tergantung sih mungkin aku nggak ada kerjaan ben. Sama aku juga nggak ada kerjaan di rumah cuma aku lebih suka mendingan nonton film aja daripada kontak-kontakan gitu loh beda ya? Beda ya. Beda berarti orang karakter beda seperti itu. Aku enggak suka terlalu ditempel marah itu. Aku orangnya kalau udah ada sama cowok maksudnya. Ya kalau kamu sayang ya udah pokoknya sehari-hari harus ikut aturan aku gitu. Lebih dominan ya kamu. Iya, aku lebih dominan. Aku dominan juga tapi pokoknya enggak mau di atau juga enggak mau terus waktu untuk dia juga enggak mau pasti ngomong aku kan juga mau me time mau. Ngapain me time nonton TV loh. Gak mau diganggu, udah. Emang iya aku nonton kayak apa sih? Apa drama seperti itu kan diem aja, ngapa-ngapain. Udah itu aku udah bahagia loh. Ya emang aku pernah ngalamin juga dulu juga aku sampai enggak pernah lihat dulu ya waktu ya namanya kita hati di mana kan. Aku di Taiwan 10 tahun enggak pernah lihat terus aku di Taiwan aku enggak pernah lihat cowok gantengnya orang hatinya di mana-mana. Aku suka jalan ke aula, beb. Oh ya kita kan sering berkeliaran gitu aku nggak melirik ada cowok ganteng bukan nggak melirik mungkin ada cuma aku nya ya hatinya kan di mana gitu. Terusnya nggak ada sih kan wajah Asia kan ya pas-pasan seperti itu sih maksudnya ada lah beb yang cakep cuma kan ada yang cakep itu aja kan memang orang Turki itu kan cakep ya di sini maksudnya di Taiwan iya ada sih kan di sini tengah Turki ada, juga orang Australia di sini kan orang Australia kan? Ini apartemen orang asing banyak. Dulu itu temen aku dia kaburan, dia dulu suka pasangan bahar, dia suaminya orang Pakistan. Di sini tuh aku sering main tuh. Apartemennya bagus banget, mewah. Lantai nomor 1 lagi paling mahal. Dia nikah? Tapi dia nggak, maaf ya saja ciptaan Allah, tapi dia mukanya biasa aja. Kan memang begitu, orang luar suka sama orang Indonesia karena mukanya biasa aja. Tapi orangnya yang penting nyaman gitu. Iya, memang kita gitu kakak itunya baik banget. Orang Pakistan berarti udah netap di sini. Dia punya restoran. Restorannya dulu pernah aku ke restorannya. Di mana sih? Di jalur oranye. Aku jalur kuning. Aku pernah ke sana 2 kali ke restorannya. Terus itu berarti Pakistannya udah netap di Taiwan? Iya. Dia nikah sempet nikah orang dia kalau Islam nggak mungkin dia mau menyentuh cewek kalau nggak ya namanya nikah siri gitu kan di sini nikah siri itu makanya nikah
Soalnya setahuku orang Pakistan tuh pasti nikah sama sepupu loh, mayoritas. Iya. Ya kita nggak tahu lah beb, kedalamannya dibilangnya sih nggak ada istri, nggak mungkin lah beb. Iya, pastilah ada istri ya, nggak mungkin lah kita tuh dibuka-buka semua, pasti yang orang juga punya privasi ya beb. Iya, itu kan rahasia pribadi tuh sampai. Yang penting kan mungkin setidaknya dia udah nikah siri, udah halal ya. Iyalah beb. Halal dia kamu nggak masalah berzina. Nggak masalah sih mau suaminya punya istri 2-3 ya, nggak masalah. Yang penting dia, penting dia di sini happy, banyak dikasih. Kan ikam rumahnya bagus banget di situ. Iya. Kakak aku mau nginep ya, ya udah bisa. Kan nggak boleh nginep aku kerja. Itu punya anak? Nggak. Masih aja nggak punya anak. Nggak. Ya saya aku tahu sih Pakistan semuanya gitu, kalau kalau menikah yang resmi bener resmi ya, ya di bawah kok. Aku dulu pernah deket banget sama Pakistan. Ya aku nggak bisa sodor dah, ada job sodor dah 45. Padahal kegiatannya mudah, aku belum pernah juga sih. Tapi teman kok kelihatannya gampang, cuma desa gitu. Iya, gitu. Tapi kan kalau nggak bisa makan, setidaknya aku perlu belajar apa iya. Seminggu nggak. Kan kalau kayak job gini mah harus ini langsung bisa. Iya. Nggak ada yang ngajarin kamu? Nggak, kan gini aku tanya. Tapi dia telepon tadi aku buka aja dulu. Ini dia tahu apa? Belajar kayak gitu gimana sih? Temanku pada canggih dulu, aku juga nggak bisa, aku belum pernah coba. Cepet siapa apa sebelum masuk kan belajar dulu, yang belajar si orang situ. Masa nggak belajar sih sebelum masuk? Masa kamu kan masuk kan sebelum training itu masa training nggak usah dibayar gitu ya? Iya juga nggak apa kan sebelum masuk kan ada orangnya. Iya. Iya. Belajar. Satu hari bisa lah, nggak mungkin nggak bisa. 2 hari lah, minimal 2 hari pasti. Gitu aja yang penting ngomongnya. Kita tuh kita kan ada bayangan, iya ada bayangan, oh cara kerjanya gimana. Iya, aku pernah ngelihat sekali dulu beb, udah mungkin aku dinonton nenek aku, tapi tuh suster yang ngerjain, tapi aku malah suruh pergi, ditutup itunya. Enggak lah, kalau teman sendiri kan bisa kan, biasanya kalau begitu kan sebelum kamu ada orang itu juga bisa. Iya, nah itu jangan suruh pergi dulu, kamu masuk. Aku belum pernah itu, kamu ngomong aja kan pasti dia ngomongin sama-sama. Ini gajinya gede deh, 45. Loh iya. Aku minta gak usah digaji, aku training aja 2 hari gak usah gaji. Gaji ke dia aja, cuma aku ingin tahu gitunya aja gitu. Nanti ada lagi, insya Allah lebih ada lagi. Insya Allah, rezeki gak lagi. Iya, makan-makan. Gitu aja. Kamu kan bisa ngomong soalnya. Lagi alurin gimana maunya Allah, tapi aku ngambil gajian pun aku belum punya uang, ada uang 9.000. Gak cukup lah. Gak cukup lah. Kalau udah up itu harus pegangan ya lumayan. Ya aku mah kalau misalkan maksudnya uangku gajian aku taruh di teman transfer, nanti kalau ada apa-apa minta bantuan teman kayak pulsa kayak apa gitu. Kalau aku pegang 5.000 juga cukup ya. Aku tuh sebulannya untuk jajan juga cuma 1.500. Lihatin deh kalau kita pertama masuk tuh. Gitu, gitu beb. Jadi uang diginiin dulu. Iyalah, soalnya kan belum tahu gimana. Iya. Jadi kita tuh beda, ayo, mental sama yang udah enjoy sama yang baru masuk beda kan, beb. Beda lah. Makan juga makarum juga jalan, ayo. Iya. Soalnya gimana ya, kan butuh iya, adaptasi dulu. Iya, adaptasi dulu dan orangnya kedepannya gimana? Itu kita belum tahu gitu. Adaptasi. Tapi kan kalau seperti kamu, kita kan udah kerja bertahun-tahun ya. Jadi mental cukup kuat lah. Kalau tak mental kuat ya, mental, lah. Mental mau udah kuat deh. Nah, kamu juga lah pasti lah. Iya, banting masih kuat. Enggak cengeng. Cuma ada sesuatu yang harus kita dipikirkan. Matang-matang. Nah, soal mental mah, aku yakin kak yang sudah lama suka kamu, aku iya, itu iya, mental udah, kuat. Mental kuat. Enggak cengeng. Aku nanti sama. Di sini ada lagi apa? Tapi juga 33. Aku bisa jalan pelan-pelan. Pokoknya gitu, kalau suruh sudah dah, kamu ngomong aja seperti itu. Masa tiba-tiba aku tak lihat dulu gimana itu. Soalnya itu kan ilmu kelihatan. Gak akan bisa, Beb. Kalau hatinya mau. Sesuatu yang kita niat pengen bisa, insya Allah bisa ya. Bisa. Ilmu ketok gak bisa. Aku gak percaya. Itu berkata gini kan.
Iya, ya aku lihat seperti itu sih kan aku lihat. Selangnya dimasukin ke sini ya, ke mulut. Digerak-gerak gini gitu. Cuma segini aja kok yang aku lihat, enggak panjang enggak dalam. Tapi selangnya aku lihat tuh masih kepala. Itu aja enggak usah diginiin kok, tinggal dimasukin aja. Jangan sering-sering juga, saya juga kan darahnya juga ke itu. Kasihan. Aku lihat begitu sih. Aku juga suster, cuma aku tak lihat, bukan ditutup sih, aku di situ. Tapi juga ada yang buat menutup antara cerdak sampai tiga. Berarti yang temanku tuh pintar cerdak, kenapa dia kecil-kecil? Tapi udah pulang dia. Dulu sama 17. Hah? Masa? Tapi dia udah pulang dan nikah. Ada sekarang udah gitu. Cerdak, kemarin yang ditanya kan cerdak, berapa gajinya 36. Ternyata kau masak, nyapi-nyapi jaga nenek. Kan kan belum pernah, Beb. Kalau udah mungkin pernah mah ya pastilah, Beb, paham. Biarlah, biasa ntar belajar juga bisa. Tapi kadang kita tuh, kalau misalkan ada situasi nenek tuh harus terdahak, itu beruntung itu ilmu. Aku gak pernah jaga nenek yang gak terdahak. Waktu nenekku meninggal kan sudah berdahak, tapi gak aku suruh si susternya. Tapi mungkin kamu melihat gak? Yang lihat gak gimana tuh, Teh? Jatuh ke tangannya dulu kan, balik sarung tangan. Terus itu copot dulu, semua sterilin dulu ya kan. Itunya alatnya juga kan di plastiknya. Iya, dibuka dulu. Terus apa, tabungnya juga dibuka. Tabung terdahak itu. Sudah, terus dikit krok-krok gitu aja yang gue lihat. Iya gitu, kalau udah bisa mah gampang. Kerja paling ringan. Ya tak lihat aja mah gitu, mereka gak nyuruh. Tapi aku melihatnya gitu, caranya. Sudah itu cuma dibuang aja udah. Gitu toh. Kan nenek kan krok-krok pada kalau ketemu mau meninggal kan. Iya, itu kalau udah digrok-grok. Iya. Soalnya nenek kan enggak pernah kerja. Oh, sebentar lagi ke pulang. Jam 2.13. Cepat sih. Enggak sih, soalnya kalau sini mau pulang kan jalannya naik. Capek. Ngeh, aku gendut lagi. Allah. Senang sih. Ini enggak ada yang cowok ya? Ini gak ada yang cowok ya? Channel ya? Ini juga enak loh. Ini aku masuk coba buka buram di bebek banyak deh, banyak dong. Insyaallah. Terus yang kamu cari soal gaji apa? Ya gaji, aku sekarang nyari gaji yang di atas. Ada itu deh, cuma di mana tuh aku nggak mau gaji. Mana kerjaannya aku suka, kayak ngambilin telur gitu. Aku suka karena aku seneng gitu, kayak ngambilin telur. Mungkin di ternak ayam. Kita tuh kayak ngambilin telur gitu, Beb. Terus itu kan kayak capek, Beb. Enggak kenapa gitu. Mantap, Beb. Jauh. Itu mana sih? Di bawah. Daerah bawah. Aku pengen daerah kayak di sini. Kalau di sini kan aku di Nanto kan aku udah tahu lokasinya, Beb. Kenapa Nanto itu susah? Gedung uang susah. Kemana daerah? Aku sepen aja kadang susah, pasti daerah masih terpencil gitu. Takut nggak mau, aku pengen yang kota ya, sudah kota ya. Kalau kota kan aku bisa komunikasi sama temen, ada apa-apa cepet juga. Taksi juga aksesnya cepet. Iya, kalau ada masalah kan bisa dinegoinnya cepet. Nggak mau nanti mau ini kebun, tapi ini banyak rame. Kalau nanti mau ya, ini kamu sendiri bukan dari sananya, Beb. Sampai ini insya Allah kesana bagus banget. Aku berakacek tuh kan. Sama. Katanya kan orang pinter tuh. Berarti kita pinter cari duit. Pinter cari duit. Gemi cari duit. Loh, kenapa banyak sekali yang taruh gak sini? Gak apa-apa, di sini juga ada. Enggak, tapi sebenernya. Kenapa begini loh? Iya, kadang ini. Oh ini mah bukan. Ini mah gini, Beb. Enggak, ini lo sayang. Oh. Janti untuk semuanya. Oh iya. Udah lama itu lupa. Iya. Berarti itu beda ya. Job PRT di Mioli jaga Akong masih bisa jalan. J
cari yang bisa dai bikin. Oh, bisa dai. Dai apa sih? Bisa dai dikit gaji 1.300. Jadi 1.300 satu hari kita itu aku begitu. Aku begitu, bukan ada aja, aku mah langsung gitu. Hitung gajinya. Iya, 1.300 kali 30 hari kan ya. 1.300 kali 30. Cepat makan enggak? Beb, 4.000. Aku mau taruh dulu, Beb. Pulang ke kota. Boleh kan mau buruan aku mau ke. Ah, emang vegetarian. Job PRT di Tawian. Jaga ama vegetarian di rumah cuma anaknya satu gaji sebetulnya ama masih bisa jalan sendiri bantu bersih bersih uang job ini bagus udah dipikir pikir lah gua kayak kok di mulai jauh deh atau yang udah yang sebelum gua aja kabur kok. Ini di Miori, tapi ini Miori jauh. Miori tuh mana sih? Aku nggak tahu, aku lihat aja ini kalau mana sih Miori. Nah aku lihat map aja deh Miori. Kalau di Nanto, Beb. Pulang bawah. Ya, kita sini. Eh, sini. Nanto di sini. Tapi itu kan kota loh. Tapi tak kalau perkebunan apa sih? Ayam pasti di enggak mungkin di kotanya, Beb. Enggak, itu tadi yang saya ngomong. Iya. Kota lah. Kabupaten lah, Beb. Eh, iya. Kota Taif. Iya, kabupaten. Sejak kan enggak desa-desa amat. Aku pulang dulu ya. Jam 20. Banyak kok pasangnya udah ini loh. Aku udah makasih. Cukup ya. Temenmu itu ini yang mau tak kasih sama orang satu. Tak enggak aku ngambil buat kamu bukan, aja. Bukan, ya untuk diriku tapi tak kasih sama orang, bukan dia sih. Ya udah kamu kalau buat orang ngambil lagi yang lain itu buat kamu. Soalnya enggak ada yang lagi bagus ini udah bagus ini. Ya ini buat kamu. Udah ini dia. Buat temanmu ngambil lagi. Ini aja nih. Enggak lah, ngapain? Beb kan punya teman banyak, bagi-bagi yang lain. Tapi lah. Harus dikirim-kirim, Beb. Ongkirnya aku mager lah, aku lagi enggak ada uang. Temanku harus kirim pos, mager. Kemarin yang beli kue aku kirim. Ini buat kamu. Ini buat temanmu. Terus sama ini aja. Udah buat temanmu. Tak kemana ada berapa? Yang ini loh, ini aja lah ya, Nak. Channel ini. Ada enggak? Enggak ada. Udah. Adanya di kejalan aja. Kenapa tutupnya seperti sama tapi wadahnya beda? Wadahnya enak sih. Sengki apa sih? Sama kayak kamu. Yang mana ini? Ya, kantil bunga kantil. Ini tuh? Iya, bunga kantil. Yang mendingan itu? Bunga kantil, Bo. Yang ini tuh sih. Iya, bunga kantil. Itu tuh yang gak ada namanya. Mana sih, ya? Sudah seperti yang ada namanya. Ini enak kok. Iya, itu enak. Bukan. Ya, ini enak kok. Ke PRT di Tawien, jaga ama vegetarian di rumah sama anakku. Iya, aku takut. Mereka sih bilang di Tawien. Soalnya vegetarian, guys. Kenapa? Kan gak makan lagi. Sama-sama gak makan lagi. Iya, enak. Jangan gitu-gitu aja. Bawa banyak sekali. Aku dapat waktu pulang ke itu. Beb, nanti kalau mau kabur minta tolong ya. Apa? Kamu bawa kamu ke sini. Kapan? Misalkan aku mau kabur besok.